Hi guys, welcome back to my channel. Hari ini kita mau masak baked tomato chicken. Jadi ini persekitaran rumah saya banyak betul hijau kan. Oke, mari kita sambung masak. Jadi first ingredient adalah ayam, but not from scratch macam tu ikan, sebab ayam saya masih kecil. Tengok ayam saya masih kecil, but you will be like this next time. Tidak bakal misayang batu anak ayam, oke? Okay? Please, that was a joke. Jadi next ingredient adalah tomato. Nah, tomato pun bukan dari scratch kami beli kali itu. Jadi tomato kami masih juga baby, tinggal masih kecil. We are waiting for it to grow up. Sama juga macam nih buah durian yang masih kecil, belum sampai musim. Begitu juga tomato kami. Kami menunggu musim. Oke, okay, next ada garlic, terus bawang besar, terus cheese. Tapi cheese kami habis sudah, jadi saya kasih ada dua jenis. Terus ada pepper, sugar sama salt, dan cooking oil. Ya ini. Nah, first kita potong dulu tuh ayam, medium size. Nah, macam ini lah besar dia. Jadi ini tomato, kita kasih boil dulu, kasih isi air. Nah, sampai noko golok macam ini, oke? Okay? Terus buka tuh kulit tomato, kita mau dia punya isi saja, kita tidak mau dia punya kulit. Terus kita mau blend. Oke, okay, next tumbuk sama pakan kamu orang punya garlic. Sampai potong nih kali. Kasih jak besar. Terus potong bawang besar. Hati-hati jari kamu orang pun boleh terikut potong kalau kamu orang tidak hati-hati. Ambil daun sup kamu orang, potong sedikit. Masuk balik dalam tempat, tidak jadi kita mau potong. Kita beralih kepada ayam-ayam, kasih masuk kamu orang punya pepper sama garam, terus kasih salut begitu. Next, panaskan kuali atau penggerila kamu dan masukkan minyak. Dan next, kita mau goreng ayam kita, tapi ini sepunya tempat tidak rata, jadi dia punya minyak rata-rata, dia pergi ujung, tapi it's okay lah, aku boleh buat. Jadi apa saya buat, saya kasih tahan guna tangan saya, terus tuh minyak lompat-lompat di tangan saya, ouch. Jadi ini ayam kita sudah siap, dia ada brown, ada putih sedikit, tapi dia sudah masak semua dan dia tidak kering. Ambil kuali baru, taruh minyak dari itu ayam sedikit, taruh bawang besar, taruh garlic, kita mau taruh tuh tomato. Kalau next sudah bau, kasih masuk kamu orang punya tomato puree, tunggu dia sampai boiling dan dia pekat. Jangan lupa taruh garam, sugar, dan pepper. Kalau dia begini sudah, dia pekat sudah, kamu orang boleh tutup sudah api kamu orang. Kasih masuk kamu orang punya tomato puree di dalam tempat tuh ayam. Biarpun sepinya tempat tidak cantik, tempat untuk buat bread bani, tapi apa boleh buat lah, tidak sudah sepinya tempat yang sesuai. Terus kasih masuk kamu orang punya daun sup yang salah potong, sama taruh cheese. Terus masuk oven 180 derajat celcius dalam 20 menit. Jadi ini hasil dia guys, kita punya baked tomato chicken. Selamat mencoba, thanks for watching and see you next time with Masak-Masak with Odie.